بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jadi bagi saya ini adalah satu kes yang serius ya, di mana seorang rakyat Malaysia, rakyat kita sendiri telah meninggal dunia dalam tahanan immigration di Myanmar. Jadi apabila saya mendengar berita ini tadi, saya telah memberikan nasihat supaya satu persembahan perlu dibuat ke atas jenazah mangsa untuk kita mengetahui apakah sebenarnya sebab-sebab kematian. Kerana dalam kes-kes yang mati mengejut seperti ini, perlu mempunyai postmortem. Apabila soal tadi ditahan di dalam saat pendidikan oleh pihak sekuasa. Jadi oleh kerana itu, saya percaya bahawa Cik Syafiq telah banyak membantu dalam mendapatkan postmortem ini buat di Yangon. Kerana ini adalah lebih selamat, kerana di sana kita ada pihak yang boleh kita percayai untuk menjalankan kesempatan. Dan di sini saya juga berharap bahawa dengan meningkatnya di mana kes-kes peregangan manusia di sana, saya berharap kita membuat kempen, especially pihak kerajaan atau pihak kuasa, untuk membuat notis-notis di lapangan terbang agar rakyat kita berjaga-jaga apabila pergi ke negara-negara yang kita anggap risiko untuk menjadi mangsa. Jadi supaya rakyat kita sedar di mana yang Datuk Hisham cakap, walaupun kita dedahkan dalam akhbar tapi tidak ada yang membaca, dia tidak tahu juga. Jadi oleh kerana itu, di pintu-pintu masuk atau pintu keluar negara ini diadakan kempen untuk mendedahkan negara-negara yang berisiko, yang sepatutnya rakyat kita berjaga-jaga sebelum pergi ke sana kerana mereka akan menjadi mangsa ke dalam. Seperti yang didedahkan, saya merasa ini satu taktik yang baru, di mana kalau dulu orang cari kerja, tapi sekarang ni peluang perniagaan. Jadi ini boleh berlaku pada sesiapa. Ada orang yang masuk dalam Facebook, ada peluang perniagaan untuk kita menjual beli ataupun ambil gambar dari sana untuk jual di sini. Dan berkemungkinan bukan saja orang remaja yang tertipu, tetapi termasuk juga orang yang bisnes betul-betul ni tadi, apabila nak jalankan perniagaan. Jadi ini kita perlu pandang serius. Berhubungan ini satu teknik yang baru untuk pedagang manusia. Jadi ini perlu kita dedahkan juga kepada masyarakat supaya berhati-hati. Yang kedua, saya mohon, yang ketiga, saya mohon kepada kerajaan Malaysia untuk membantu keluarga mangsa dan mangsa untuk dibawa balik mangsa ini tadi. Ya, walaupun kita tahu rakyat Malaysia ini selalunya bermurah hati untuk membantu siapa-siapa pun, tetapi saya rasa kerajaan juga akan menjawab pun. Dan ini saya juga berharap apabila dibawa balik ke sini, satu siasatan oleh pihak polis juga perlu dijalankan supaya satu postmortem kedua boleh dilakukan untuk kita compare sama ada sebab-sebab kematian tadi betul di mana yang telah di buat oleh pihak doktor atau perubatan di Myanmar untuk memuaskan hati kita lah, supaya dia bukan jadi mangsa jenayah. Ya, kalau mangsa jenayah, kita kena tahu siapa penjenayah dia, itu kita kena siasat juga. Jadi saya minta tuan kuasa di sini juga akan membantu dalam menjalankan postmortem kedua kalau arwah ni tadi dibawa balik, untuk kita mengesahkan bahawa kematian ni adalah benar-benar kematian yang tidak ada unsur-unsur jenayah. Kalau ada unsur-unsur jenayah, kita dengan siasat lagi lebih lanjut lagi lah. Ya, kerana kita mempunyai hubungan kerjasama dengan polis di sana juga. Jadi kita akan minta pihak sana juga menggunakan siasat ini. Jadi itu yang boleh saya katakan. Takziah dari keluarga Musa, kerana dia juga mempunyai isteri dan anak-anak. Dan saya berharap kita dapat membawa dia pulang. Terima kasih banyak.